Assalamualaikum. Video kali ini kami akan explore apa yang menarik di Tumpat. Kami akan membawa anda ke tempat peninggalan sejarah serta budaya negeri Kelantan yang ada di Tumpat. Dia buat tanpa menggunakan paku. Aku ingat dekat atas je durian. Rupanya dekat dalam je ada. Tengok ni isi ni ada lagi ni. Tengok isi dia tahu berapa bulan ni. Oh baik. Kita check out. Sekarang kita nak menuju ke Laman Seni Kapal Laut. Terima kasih. Bye. Homestay Sekabun Bunga. Kita dah sampai ke Laman Warisan Seni Kampung Laut. Kenapa kita ambil kat sini? Sebab kat sini ada satu masjid lama. Masjid lama dia panggil Masjid Kampung Laut lah. Betul-betul terletak di sebelah laut tak selaku ni, sebelah ni. So, kita nak tengok masjid tu, macam mana? Target kita orang sebenarnya, kita nak pergi ke masjid kampung laut tu kat situ. Dia ada masjid kampung laut. Dia memang cantik kan, masjid tu memang cantik. Tapi sebelum sampai ke masjid tu, dia ada tempat spot ni lah. Yang menyediakan souvenir, ada kaligrafi, lady hot, bola takro, bag-bag, ada pintu dong. Ni atas ni sangat cantik ni. Wow ni lawa gila. Nampak? Wow. Jadi korang boleh parking kereta kat sana. Korang parking kereta kat sana, lepas tu jalan sikit, itu masjid kapal laut yang kita nak pergi ni. Tapi sebelum tu kita jalan-jalan sini dulu. Lagi kita tunjuk korang masjid kapal laut. Yes, kalau ikutkan apa yang kita baca dekat sini tentang Masjid Kampung Laut ni, dia katakan masjid ni dulu ada sekumpulan pendakwah Islam yang tentang belayar telah terdampar di perairan Kuala Kelantan. Lepas tu kapal diorang bocor. So diorang berdoa, kalau diorang dapat berlabuh kat mana-mana, diorang akan bina satu masjid. Itulah diorang bina Masjid Kampung Laut ni. So tapi kalau sejarah awal dia punya ni, masjid ni tak adalah bentuk macam sekarang ni. Dia bentuk macam wakaf je. Tapi dia buat tanpa menggunakan paku atau apa. Sandal-sandal je. Kayu dan sebagainya lah. Okay, jom kita masuk, kita tengok apa ada dalam ni. Kayu-kayu dia. Ini keras ni. Ini kalau tergantuk ni, bocor kepala. Keras ni. Ni bukanlah. Korang tak boleh solat, boleh dia bersolat. Dia boleh. Dia macam museum separuh. Tempat solat pun separuh. Kau boleh datang-datang. Masuk tak ada bayaran. Dan korang tengoklah dia punya sini banner dia. Dia letak macam tu je sini banner dia. So mostly hitam lah kayu dia. So tu dia, luar dia ada gong. Cantik lah guys, memang lawa. Kau tengok sini banner dia tu, memang kayu lagi, memang tak ada lagi. Dia boleh naik atas lah. Wow. Korang boleh datang sini solat dan korang boleh jalan-jalan sini dan tengok sini bina kat sini. Memang antik, memang cantik. Sekarang kita dah pun Zuhur pun dah masuk waktu. So kita nak solat dulu dan kita sama balik jalan-jalan. Masjid Kampung Laut adalah antara masjid tertua di Malaysia. Sebelum ini, masjid ini berada di Nilam Puri, Kota Baru kerana lokasi asalnya selalu banjir. Kini setelah proses baik pulih selesai, masjid ini telah dipindahkan semula ke lokasi asalnya, iaitu di Kampung Laut Tumpat. Laman Seni Kampung Laut ni juga banyak ada apa orang cakap? Makanan IKS lah. Company IKS lah. Dia ada serunding. Fahmi Serunding. Jom kita tengok. ENT apa? Enterprise. Ya. Jom tengok apa benda. Apa serunding dia buat? Serunding kat sini dia buat hari-hari ke macam mana? Kalau kita, orang siapa tu je?
Tapi, Jumaat. Ah, mari last kita buat salat. Oh, buat hari-hari lah. Jumaat satu lah cuti. Tapi hari ni sepatutnya buat. Tapi sate tak ada. Pami suruh ni memang jual kat sini ke ada jual kat tempat lain macam? Kalau kita memang kat sini je. Pasar, Shopee, TikTok, semua tak ada. Oh, tak ada memang kat sini. Ada juga. Malah kita post sebagai ni lah, pakai tak ada. Biasa je. Ada lah. Kalau yang post tu customer nak buat gitu. Dia WhatsApp lah. WhatsApp lah. Ha, oh, faham. Lagi tempatan. Bismillah. Ini rasa rempah dia. Ini pedas-pedas dia. Ini ayam. Dia bezakan tekstur ayam dengan daging. Ayam ni dia lebih lembut lah daripada daging. Ini daging import. Ini lebih flavorful. Ikan nak ikan. Kuat rasa dia. Sebab kuat ikan. Sebab flavor ikan tu kan sendiri. Sebab dia buat fresh-fresh. So betul? Rasa lah. Eh. Balik ada farm suruh ni tak? Kita beli serunding dua. Bukan belanja, bukan free eh. Kita beli pakai duit sendiri. Tak payah mention. Tapi sedap. Serunding ni memang sedap. Rasalah fresh tu. Kalau kita beli yang serunding kat luar tu, dah siap-siap meh, dia kurang rasa lama. Rasa macam lama, kurang lah macam. Kadang-kadang tu berbau. Tapi ini memang kita orang rasa dia sedap. Memang terasa sedap. So sekarang kita nak bergerak ke mana, Ben? Kita nak gerak ke Cendul. Cendul, Cendul. Cendul, cendul. Panas-panas macam ni. Kena Cendul kan? Viral ke kat sini? Kat tempat? Viral? Aku tak suka. Kau tak viral ni. Sebab bila viral ni aku dah pernah pergi. Kan tak sedap. Tapi kita nak tengok macam mana sedap ke tak sedap. Jom, let's go. Kita buka, kita beroperasi pukul 10.30 pagi sampai 6.30. Tapi kalau crowd masih ramai, kita drag lagi sampai pukul 7. Kita buka daripada Ahad sampai Sabtu. Kecuali Rabu je cuti. Sehari je kita cuti. Satu hari je. Ha, Rabu je cuti. Kalau yang orang jauh sini, orang yang paling jauh kat sini, semata-mata datang sini, orang Johor. Orang Johor Semata-mata datang makan cendol durian. Kita cendol durian dengan roti bakar durian. Yes. Tak ada orang buat lagi. Atas satu. Atas tumi ni saya je seorang buat. Roti bakar durian. Kita rasa ni. Roti bakar durian. Aku tahu seorang yang pasti akan jealous dengan menu kita hari ni. Abang Osman lah. Sebab apa? Kita ada durian tau. So kat Cendol Ridge ni, dia punya cendol dengan yang ini special, roti bakar dia. Roti bakar durian. Aku tak pernah jumpa lagi kat mana-mana ada roti bakar dia letak durian. Okay? Aku ingat dekat atas je durian. Rupanya dekat dalam dia ada paste durian yang diorang buat sendiri tau. Lepas tu dia ada sediakan cendol dengan jagung juga. So kita rasa dulu durian ni lah. Okay, tengok. Ini durian ni jenis durian apa? Bismillahirrahmanirrahim. Baik nak durian ni. Ni durian apa ya? Durian kampung lah. So, rasa roti bakar dengan durian ni lah. Roti lembut. Luar dia crispy. So letak jagung sikit. Durian. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dia tak rasa artificial. Rasa betul-betul homemade durian lah. Lepas tu gabungkan dengan real durian punya fruit kat atas ni. Kombinasi ni memang baik lah. Aku setiap sangat aku ambil satu lagi. Wow. Alright, aku panas-panas ni. Cendol durian is the best solution lah eh. Orang cakap kan. Kau tengok tu, dia punya durian tu. Tengok. Okay, kita ambil sikit. Durian cendol, cendolnya bawah. Right, kita cuba rasa cendol pula durian. Memang kena. Memang kena. Mana-mana ni? Sedap.
lemak dia ada. Durian dia bukan durian biasa ni aku rasa ni. Teh, aku rasa aku tak tina nak bagi dia makanan. Kalau aku dia aku ni antara dua je. Sedap tak sedap? Ni kategori sedap. Kalau tak sedap aku jangan jujur cakap tak sedap. Tapi ni sedap berbaloi lah. Kalau aku datang tempat aku memang pergi channel ni pilihan aku lah. Tak. Eh, kita tidak settle makan durian. Perut macam durian. Cuma tak biji-biji je. Cuma tak apa tak tertajam ke? Macam ni, makan sedap ni durian. Weish. Budak aku dah kembung lah ni. Memang semua durian. Dadih durian, cendol durian, roti bakar durian. Memang aku respect durian. Lah dekat Abang Alwi ni. Abang apa lah? Abang Mawi ya? Abang Mawi ni. Dia under, dia lah owner ni yang cendol rich ni. So memang orang cakap apa, recommended gila lah tempat cendol ni. Kalau kau datang tempat ni, datang lah. Boleh datang cuba lah. Try. Cuba try. Cuba. Dan try. Okay. Sekarang kita nak pergi ke mana, Nabil? Ke ni dia kata Budu Kak Yah. Kak Yah Budu, Tempayan. Kena try, kena tengok macam mana proses. Macam mana proses ke? Macam mana bentuknya Budu Tempayan tu? Macam Kak Yah. Tak tahu, okay, let's go. Budu merupakan salah satu hidangan tradisional yang sangat ikonik di pantai timur Malaysia, khususnya di Kelantan. Namun, bagaimana sebenarnya budu dihasilkan? Di daerah tumpat ini ada satu kedai yang agak terkenal di kalangan orang tempatan kerana masih menggunakan cara tradisional membuat budu. Okay guys, kita dah sampai ke Kak Yah Budu Tempayan. Kita nak tengok budu payah. Budu payah? Budu tempayan apa? Budu payah? Budu payah. Budu payah. Sana dia sebut? Budu? Budu payah. Budu. Jom kita tengok macam mana, apa benda, bentuk macam mana bentuk budu payah tu. Kita dari My Style lah, dari YouTube channel. Kita nak rekod-rekod je lah sikit-sikit. Haa, budu kan. Budu payah sana kan? Ada, jom. Oh, banyak kan. Tak ni sikit baru. Kalau setiap tahun Kak Yah akan buat stok dalam 20 balai ni. 20 balai ni? Kat sini lah ke kat sini belakang kan? Belakang ni, kat sini belakang sini untuk tunjuk-tunjuk kat orang lah ni ni. Oh banyak. Budu payah ni pati. Payah. Kalau payah sungguh ni, kita boleh payah gini. Payah ni ini, ini payah eh? Bukan dalam payah. Payah dulu. Dulu ni, apa kata payah ni ni. Oh, ni lama punya tu. Oh, untuk lama lah macam ni. Tutup kecil kan, muncung kecil. Kalau muka besar gini, ya. Kalau lalak yang mudah masuk. Oh, lah, betul, betul, ni. Betul. Ni ya kecil. Tutup pakai tu jugalah. Ni nak jadi budu berapa lama? Ni boleh lah kalau kita biar 6 bulan macam ni? Jadi budu. Ni omoyo sebulan. Sebulan ni boleh sebulan. Lagi 5 bulan lah. Ni kat ibu ai garing ke bilih. Kalau hak dalam tu besar ni kat ayah akan pergi tengok garing haja garing ke bilih mesti. Ha. Dia ke sini tapi kalau kat ayah nak masuk dah botol kat ayah ke ibu. Ai garinglah. Kalau ibu budu ni setahun dua tahun tak apa. Oh, dia tak ada expired eh? Tak ada. Macam mana Kak Yah tahu 2 bulan ni? Tak ditulis pun. Kak Yah ingat. Ingat tu. Ni. Tengok ni isi dia ada lagi ni. Wah, itu memang. Tengok isi dia tahu berapa bulan ni. Gini air ni kedai Kak Yah ni. Simpanan. Ni kalau masuk oleh 10 sebelah Kak Yah tak akan letak isi banyak lah budu ni. Naik. Air sampai sini. Ada sini kat pohon ni kalau sini. Kak Yah bagi tahu kedai Kak Yah ni setiap tahun berubah bentuk. Sebabnya apabila tiba musim terkujuh, kedai Kak Yah akan banjir. Selain dari budu, Kak Yah juga ada jual ikan masin dan ikan bekok. Kalau bekok kita cuma kejak lah. Kejak tu berapa lama? Kalau panas molek, kalau hot beloh tu setengah wajah 3 je lah. Sampai kita ke kebun dalam ni. Ni air garing ni. Oh, air garing. Air garing kita kebun dalam ni. Kita kejemur lah. Ni tahun ni bagi tak ada mana berapa kali baru ke 4 kali baru tahun ni. Tahun ni. Biasa dulu tak boleh nak pilih dulu. Learning tak sempat. Boleh sekali. Kak Yah berapa lama dah Kak Yah buat? Ada 10 tahun, 20 tahun.
sini baru 5-6 tahun. 5-6 tahun. Sebelum ni Kak Ayah kat mana? Sebelum ni? Itu Kak Ayah buat kerja dua depan-depan rumah kecil-kecil lah. Dekat tempat jugalah. Sini rumah sini jugalah. Oh, sekarang dah besar macam ni. Alhamdulillah. Tengok jadi semua belakang sebab dan ni orang tak guna mana tempat sini ke. Dulu ada hujung belakang lah. Bila-bila tu. Apa hujung mana? Rumah haba, tempat orang pergi bilik. Tempat ada orang tu belakang tu. Tapi tahun ni memang terbiar lah. Tapi Kak Ayah ni pun ada. Naik semua habis lah. Sebab ada kedai gini, kalau tak ada kedai gini memang susah. Dan ni ekonomi kita, orang apa, sehikir ke apa memang tak ada lah. Memang kamu ada sayang-sayang Kak Ayah buat pikir-pikir gini. Tukar kerja lain lah. Ya. Terima kasih banyak. InsyaAllah nanti kalau ada rezeki kita datang lagi. Nanti kita buat YouTube channel. Nanti kita promo Kak Ayah punya business dalam YouTube juga Kak Ayah. InsyaAllah kita bantu Kak Ayah lah. Kita buat ni? My style. Terima kasih banyak Kak Ayah. Terima kasih. Assalamualaikum. Guys, macam-macam Kak Ayah punya cerita daripada dia. Apa? Dia kecil lah dia buat bisnes hulu ni. Dia kata dia dah menjaga 6 tahun tapi sebelum tu dia menjaga kat buat benda buat macam kecil-kecil lah. Kecil-kecilan lah depan rumah. Memang dah lama dia menjaga. Sampai budu tu punya taksi pun dia tahu macam mana ni berapa bulan. Berapa lama. Berapa lama. Okey lah. Kita dah penat dah. Kita nak melepak di tepi pantai. Asalnya kami hanya merancang untuk pergi ke Pantai Genting untuk melihat orang tempatan bermain wow. Namun atas cadangan penduduk setempat, kami diberitahu untuk ke Kampung Jubakan Pantai kerana di sana hampir setiap hari ada orang bermain wow. Boleh. Anak ya nak? Tu buat video boleh? Tu record. Boleh. Boleh panggil wow apa? Ni, ni apa? Wow apa? Buah puyuh. Puyuh. 1-12 kaki. 12 kaki. Ini 8 kaki. Buat sendiri ke? No, buat sendiri. Ni. Berapa lama nak siap ni bang? Kalau buat? Sebulan. Sebulan? Ha. Ui, lama juga. Sekali dengan sobek. Sekali dengan apa? Ni. Oh, sekali dengan ukiran. Apa ukiran tu lah. Woi, bunyi dia. Ini baru siap. Kalau purple ni dia pakai buluh ni rasanya. Besar amat. Tengok Aizah besar mana? Sama besar dengan Aizah ke? Besar tu. Kalau aku kebayang aku yang terbang. Bunyi tu memang apa? Tak bunyi lah ke ada ada apa-apa efek kat tu? Perang ke? Bunyi je lah. Oh bunyi je lah. Saja je lah. Busur belakang. Daun tu. Yang bunyi tu daun belakang. Oh, daun. Daun. Daun busur. Yang ni menghasilkan bunyi. Oh. Dia untuk jadi lagi lagi tinggi ke apa kan? Bunyi je. Bunyi macam tu. Oh. Dia jadi orang jadi gila. Lagi oh, dia mesti nak stabil lah. Stabil. Jadi dia? Lagi kuat lagi padu aku gini. Jadi lagu lagi. Oh. Tok ni. Ha, boleh. Buluh ni. Buat buat sendiri ni. Ukiran ni. Tadi saja main. Tadi saja main. Tadi saja main. Tak ada tandingan ni. Ada. Ada. Ada kadang ada pukul 3 pagi ke main lagi. 3 pagi. Ya, pukul 3 pagi start. Ada angin. Ada angin. Nampak angin barat. Mungkin main pun dengan suara ni. Oh. Ha, dia, dia pakai lapu. Oh. Nak. Tu lah. Aktiviti dia petang. Nak petang ni buat main petang ya. Bukan kat sini hok. Apa hok main malam tadi nak pagi tu. Pukul 3 pagi ke 2 pagi tu. Ya tu. Ha. Tak ada apa-apa pun dia main dengan ni ya. Wah, dia wah lagi kita buat misi sabu je hidup. Ya. Okey guys, ni ada satu lagi. Yang baru punya. Baru-baru. Tu baik. Bye.
Melihat sendiri wow masih lagi dimainkan oleh anak-anak muda membuat kami terleka seketika. Ianya bukan sekadar permainan, ia adalah lambang warisan budaya yang menggabungkan seni, keindahan dan tradisi masyarakat Melayu di Kelantan. Berakhirlah episod kita kali ini. Terima kasih Tumpat. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Sampai di sini saja video kami pada kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. Kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum.